Ini aku mau ambil stok yang ada di dalam kulkas, terus mau langsung aku olah aja. Dan seneng banget kalau sudah ada stok di rumah kayak gini ya teman-teman. Masak pun jadi lebih cepat, gak perlu lagi ke pasar untuk belanja. Apalagi kayak aku kan setelah beraktivitas kayak gini aku harus berangkat kerja lagi. Jadi bersih dan rapi ya teman-teman. Aku lanjut lagi ini di sore harinya. Aku lap-lap dulu untuk bagian jendela yang biasanya aku taruh bunga di sini. Nah, ini tuh karena sudah berdebu juga. Dan tadi tuh aku juga sudah selesai sapu lantai, tapi nggak aku record ya teman-teman. Aku recordnya ini pas aku mau ngepel aja. Dan aku mulai pel lantai itu dari ruang tamu dulu, baru aku lanjut lagi ke belakang. Nah, aku tuh kalau untuk pel lantai paling seminggu sekali ataukah seminggu dua kali, kayak gitu aja. Aku males banget juga kalau mau pel lantai setiap hari. Karena di rumah juga nih gak terlalu berantakan banget ya teman-teman, karena kan baru hanya ada aku dan pak suami aja. Jadi paling itu yang sering banget aku bersihkan itu hanya debu-debu aja kayak gitu. Nah, untuk di ruang tamu tadi sudah selesai. Aku lanjut lagi pel langsung di bagian ruang tengah. Jadi untuk kamar itu sudah aku pel ya teman-teman. Makan, terus aku lanjut pel lagi di bagian dapur. Oh iya teman-teman, terima kasih ya sudah selalu nonton video yang aku share. Walaupun videonya ya kayak gini-gini aja, tapi terima kasih teman-teman selalu nonton dan selalu like, selalu komen, itu terima kasih banyak. Terima kasih juga buat teman-teman yang memang selalu nonton tapi nggak pernah komen, terima kasih banyak ya. Thank you.
Alhamdulillah ini aku sudah selesai pel lantai. Jadi ini untuk keset kaki di bagian dapur itu aku mau taruh lagi karena ini tuh sudah aku cuci dan sudah bersih. Alhamdulillah ini penampakan dapurku. Dan aku mau lanjut lagi ya teman-teman, mau kupas bawang merah dan bawang putih dulu. Jadi ini tuh aku sengaja kupasnya agak banyak gitu dan nanti mau aku simpan di dalam kulkas. Dan kalau pas aku mau masak itu gak perlu lagi aku kupas-kupas bawang. Biar lebih cepat aja ya teman-teman, apalagi kalau aku kan masaknya harus pagi banget karena harus setelah masak harus berangkat kerja juga. Ini rencananya mau aku bikin untuk bumbu dasar, tapi ya nggak tahu mau bikinnya kapan, masih mengumpulin semangat juga. Jadi ya udah, ini aku mau kupas aja dan nanti aku simpan di dalam kulkas. Nah ini untuk bawangnya itu sudah selesai aku kupas dan aku cuci sampai bersih juga. Dan nanti itu agak kering ya, baru dimasukin ke dalam food container. Dan ini untuk food containernya, di bagian bawah aku taruh tisu, baru aku masukin bawang merah dan bawang putihnya. Aku campur aja ya teman-teman, karena ini juga nggak terlalu banyak banget. Oke teman-teman, jadi untuk aktivitasku di video ini sampai di sini dulu ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ambil yang baiknya aja, buang jauh-jauh yang buruknya. Wassalamualaikum.